Sepanjang perjalanan gue menuju usia dewasa itu, gue akhirnya uh, belajar satu hal. Jangan kita mencintai itu sesuatu, sesuatu itu secara berlebihan karena ternyata pada fasenya mau atau tidak mau kita akan meninggalkan sesuatu yang dulu mungkin membersamai kita dan kita cintai. Misalnya kayak contoh gitu ya, kayak teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman kuliah gitu. Seiring perubahan uh, apa sih? keadaan gitu ya. Ya, kita juga akhirnya kan mau tidak mau ada momen-momen di mana akhirnya kita harus berpindah dari satu tempat berpindah atau dari satu kesibukan. Ya? Iya, berpindah dan berpisah, dan lain sebagainya. Makanya, ya, ini gue belajar, kita tuh tidak boleh mencintai sesuatu itu secara berlebihan gitu ya, tapi kita tetap uh, menjaga itu dalam kedamaian gitu. Tapi tidak boleh secara berlebihan. Kenapa? Karena terasa berat banget, Kak. Hey. Assalamualaikum. Ah, saya tak. Waalaikumsalam. Eh, buka dulu dong. Apa aja? Itu acaranya. Oh iya. Bentar. Kita... Enggak lagi ngeliatin kalender kok. Masih lama ya. Apa Ramadan? Udah buka dulu. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Gua belum jawab dong. Langi lagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Emblong dan juga Kang Rensu. Di acaranya <laughs> apa tuh? Senjagurau. Katanya senja gurau. obrolan senja. Obrolan senja, obrolan jadi senja. Senjagurau apa obrolan senja? Buat sih pengennya senjagurau ya udah gara-gara Senja senjagurau uh, ya, senja aja semain. udah enggak apa-apa tapi ya. judulnya obrolan senja. Ya udah. Jadi logonya Apapun itu judulnya senja. yang penting setidaknya kita dalam satu pekan. Soalnya kayaknya emang lebih cocoknya gurauan ini, ya. bukan obrolan. Justru. <laughs> jadi kan kalau misalkan obrolan itu kan biasanya serius, uh, serius terus uh, apa sih ada to be continue kalau ataupun, sekarang? kalau sekarang itu kadang Semuanya gantung. gantung gitu kan. Oh, Kayak iya. obrolan yang sebelumnya aja kemarin itu kita ngobrol apa sih? Nih, sekarang kita mau ngobrolin apa? Kemarin kita ngobrolin apa? Kemarin itu kan lebih ke ini lu sih, cerita tentang orang tua lu, oh, tapi bapak. Tapi gue bingungnya ya, ujung-ujungnya semuanya tentang gua gitu loh. Seorang-orang, uh, teman-teman tuh mengkorek-korek gitu maksudnya. Ya nggak ngorek lah orang lu yang cerita kok. Tapi yang ditanya. <laughs> Tapi uh, apapun itu ceritanya, iya, tapi kan sih ada dari ins inspirasi. Betul, dari Inspiring mungkin uh, 30 sampai 45 menit itu masa iya sih dalam 5 detik itu enggak ada yang bermanfaat. <laughs> ada. Pas ayo, ini ayo. jawab salam tadi sama penutupan. Betul, itu kan doa ya. Iya. Oke. Okay. Enggak <laughs> seriusan kita membahas apa nih? Lanjut yang kemarin. Boleh. Kemarin itu dibahas, apa? Yang kemarin itu kemarin itu bahas tentang ini. Uh, kemarin kita bahas tentang tentang orang tua kan okay. uh, ketika kita akhirnya menjadi orang tua dan kita nge-place flashback kepada uh, posisi uh, ah. posisi orang tua kita dulu sebagaimana kita hari ini bahkan mungkin mereka itu lebih lebih survive lagi lebih struggle lagi dalam memperjuangkan kita sampai kita hidup hari ini sampai hari ini nah gue masih menarik sebenarnya uh, waktu dia berulang kita yang beberapa minggu yang lalu itu hmm. minggu lalu apa ya terkait ini uh, yang lu kan kemarin cerita sampai beres belum sih? Belum. Sampai Karena kita itu kemarin itu terlalu sibuk-sibuk uh, dalam artian gua ngomong A B C lu lanjutin belum selesai. Jadi lu lagi, gini kayak kaya kaya gua. Gitu. Sekarang lu coba lanjutin dulu deh yang jadi masalah adalah gue tuh lupa kemarin lupa. itu sampai di mana gitu. Kemarin itu kalau nggak salah kan. Uh, yang jelas kemarin itu bawa sampai, buang, bokap tuh okay, almarhum. Almarhum. Ya kan, Terus saya... lu malu mau nikah lagi kan? Tuh lu nggak mau kan? Ah mau. ya Nggak mau tapi jangan ditanya alasannya kenapa. Iya gue tahu nggak mau. Apa? Hah? <laughs> karena gue udah kan lu udah cerita di sini. Udah. Lu ngerasa apa ya? Kayak Mungkin kayaknya yeah. udah ngerasa uh, ngerasa jauh lebih baik deh gitu dalam artian ketimbang gue harus punya ayah sambung. Tapi teman-teman yeah. bukan berarti uh, jangan salah ya, yeah. nanti teman-teman oh, oh kata amblong juga jangan mau punya ayah sambung enggak juga. Yeah. Cuma kan saat itu posisinya ibu juga udah usianya di atas 50, 50 atau ya. 60 lah gitu. Maksudnya udah udah punya cucu juga. Kalau oh, sekarang berarti seusia Pak Prabowo kurang lebih seperti itu. Kurang ya? lebih ya. Ah, tapi enggak ini sih enggak gemoy. <tuh> enggak. Kalau misalnya Papa Prabowo yang waktu itu datang mau enggak? Ya pasti enggak lah. Tapi, 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 tapi deh. 2019 itu dulu gua dukung banget beliau. Oh, Lo. gitu. Lo. Eh, udah enggak masuk politik. Lo enggak masuk politik. Lu yang <tuh> mulai. <tuh> oke, jadi. Okay. jadi. Jadi kita oke okay. kita mengalir aja tapi sebenarnya hari ini ada satu tema yang ingin gua bahas. Ah itu tema tentang uh, dan ini masih ada keterkaitan dengan apa yang kita bahas kemarin sebenarnya. Hmm. Hmm. Ketika akhirnya kita hidup menjadi manusia dewasa secara usia. Bukan hmm. secara sifat dan karakter. Betul. Sifat karakter itu kan tidak bisa dilihat dari berapa usia kita. Betul. Usia hmm. kan hanya angka kan. Angka, betul. Dan kerewasan itu bisa dilihat atau bisa berubah karena pengalaman benar gak sih? Bisa, bisa pengalaman banget. Pengalaman hidup gitu betul, ya. Betul, betul. Ada seseorang yang terpaksa dia itu harus dewasa walaupun usianya masih Heeh. Mm -mm. Tapi kita kan nggak bisa nggak bisa dewasa di dalam segala hal ya, mesti nggak bisa dewasa di di semua sektor. Ada hal-hal tertentu yang memang menuntut kita menjadi dewasa. Tapi terkadang ada hal-hal tertentu yang akhirnya menuntut kita juga kayak bocil gitu. Betul. Jadi kita tuh ada posisi ya, posisi di mana kita itu memang satu sisi kadang kita kayak bocah, satu sisi juga kita memang bisa menjadi mau nggak mau nggak ada pilihan lain, gue harus dewasa. Nah, kata orang kan ini yang sering gue baca juga nih di sosmed sama uh, lu berat oh. banget ngomong sosmed, ya? <laughs> sosmed aja apa susahnya gitu? Eh, sosmed kan? Eh, iya, jadi iya, iya. nggak maksud gue lagi mikir nih, kan kayak gini ternyata e, menjadi dewasa itu tidak semenyenangkan ketika kita menjadi anak-anak, menjadi apa remaja gitu ya, kemudian menjadi eh, lagi senang-senang nyamain ya. Disadari atau tidak ketika kita menjelang dewasa seiring ditambah usia gitu ya, maka kita tuh sebenarnya kayak merubah sirkel nggak sih? Betul betul iya iya kan iya, kita tidak meninggalkan circle iya. tapi kita mengubah gitu mengubah. ya mengubah atau menambah lah tapi iya. tidak sedikit juga yang meninggalkan circle itu karena suatu keterpaksaan keterpaksaan kayak pekerjaan dan yes. lain sebagainya terus ketika menjadi orang dewasa itu kayak lebih mengerucut aja gitu ya kita tuh kayak berasa asing gitu. satu asing kedua <laughs> betul tadi e, mengerucut jadi kehidupan kita itu lebih tidak se freedom sebelumnya benar gak sih sama keluarga nah, gitu kalau dulu itu bisa dibilang sebelum yang di disebutkan dewasa itu kita hidup bebas dalam artian, contohnya gini ya masa waktu ya secara ah, waktu SD, bebas SD sampai SMA udah beda dong hmm. SD gue tinggal mikirin gimana PR setelah itu lu gua hmm. mau kerjain atau enggak gua dimarahin gua kerjain sama orang tua di rumah udah selesai kehidupannya apa main setelah itu makan Makan tidur udah selesai. Nah, jadi akhirnya gue belajar ah, sepanjang perjalanan gue menuju usia dewasa itu gue akhirnya uh, belajar satu hal. Jangan kita mencintai itu sesuatu, sesuatu itu secara berlebihan. Karena ternyata pada fasenya, mau atau tidak mau, kita akan meninggalkan sesuatu yang dulu mungkin membersamai kita dan kita cintai. Misalnya kayak contoh gitu ya, kayak teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman kuliah, gitu seiring perubahan uh, apa sih keadaan gitu ya ya kita juga akhirnya kan mau tidak mau ada momen-momen di mana akhirnya kita harus berpindah dari satu tempat berpindah atau dari satu berpisah, kesibukan gitu ya. iya berpindah dan berpisah dan lain sebagainya makanya ya ini gue belajar kita tuh tidak boleh mencintai sesuatu itu secara berlebihan gitu ya tapi kita tetap uh, menjaga itu dalam kedamaian gitu tapi tidak boleh secara berlebihan kenapa karena terasa berat banget ah. Bisa kalau, gitu ya? Kalau ngomongin masalah berat, betul. Uh, ada di mana waktu itu tempat kerja? Betul tadi, sampaikan waktu kuliah juga pas kita wisuda tuh sedih gitu, bukan dipikirkan bahwa besok tuh gua mau kerja di mana, iya. mau kerja apa enggak, tapi saat itu juga. Sedih kehilangan teman-teman, tapi yang lebih sedih lagi ketika memutuskan untuk gue mau nikah. Di sisi lain gue mau nikah, tapi di sisi lain gue nggak mau ke kehilangan Tapi temen -temen. kan lu nggak mau ke kehilangan teman-teman lu ketika lu nikah. Tapi saat itu gue ngerasa uh, waktu, ya. contohnya gue nggak usah kemana-mana, contohnya lu. Gue juga contohnya lu, <laughs> <laughs> Karena gue ngerasa... Serius? Iya. Bahasanya lo. gini loh. Kadang gini, gue tuh kan mulai... <laughs> kadang <laughs> gini, ketika gue WA, lu aja... Biasanya kan lu gue, gua ya, ya lu, lu, lu di mana? Iya. Makan yuk gue ke kosan atau dari sebagainya. Ya, sekarang lu nggak pernah ngajak gua makan yes, lagi. Iya, betul banget. Kalau misalkan udah nikah itu, duh, tapi sama bisa. Sebetulnya. Ini bisa. kan kayak sekarang aja kita masih bisa ketemu, oh, kita alhamdulillah komunikasi masih lancar. Ya mungkin itu sirkel terakhir kita sebelum menikah. Ada sirkel yang yang masih bisa kita bawa sampai ke pernikahan hmm. gitu ya. Hmm. Ya walaupun ya yang lain juga masih uh, bisa dan gitu. Dan juga memang uh, kalau dibilang uh, frekuensi ataupun durasinya itu tidak selama tidak sesering sebelum Betul. sebelumnya. Intensitasnya pasti berkurang karena yeah. kita akhirnya hidup dengan orang yang kita pilih untuk menjadi pasangan. Betul. Yang itu diikat Ya dan ada tanggung jawab di sana. Beda dengan ikatan pertemanan atau ukhuwah tadi, ya tentu tidak ada ikatan kecuali ya ikatannya adalah ikatan emosional, ikatan iman, ikatan perasaan gitu. Betul. Dan tetap kita punya tanggung jawab kepada keduanya, tapi kita punya prioritas dalam bertanggung jawab yaitu ya kepada pasangan ketika kita sudah menikah. Dan ya disadari atau tidak, suka atau enggak suka ternyata itulah kehidupan manusia dewasa Betul. gitu. Betul. Mau tidak mau kita harus tetap ini pilihan lu untuk menikah lu jalan yeah. sama dia gitu walaupun kadang okay. memang ada uh, bumbu-bumbu di mana kita tuh harus oh iya ada saatnya nih gue ketemu sama uh, ketemu sama teman gue walaupun yang gue sampai detik ini gue bersyukur salah satunya adalah walaupun istri gue sama istri lu tidak saling mengenal sebelumnya hmm. tapi karena kita ada dari gue sama lu itu ada kedekatan mungkin kadang istri juga suka ngomongin istrinya arinsu gimana gini gini yeah. gini gitu jadi sehingga udah ketika, lama gak main betul soalnya marjan habis sih dulu <laughs> jadi ketika ketemu itu <laughs> nggak nggak canggung karena hmm. sa, uh, apa kedua-duanya udah di, mungkin ya sedikit banyak cerita lah atau oh, gitu, oh, iya, iya. gue dulu deket sama arinsu tuh sampai gini 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 gini, hmm. gini atau mungkin sebaliknya gini, ah. gitu Nah, gini ya, gue juga nih uh, satu ada satu hal lagi yang akhirnya gue sadari nih ketika gue menjadi dewasa dan ini juga sekaligus kayaknya penyesalan sih penyesalan gue itu kenapa gue? gue tuh gak mempersiapkan untuk menjadi orang dewasa ketika gue masih muda gitu. Oke okay lah, mungkin ada sebagian yang berpandangan ya udah lo ketika muda itu dinikmati gitu, ya. tapi kebanyakan kita itu menikmati masa muda itu justru dengan hal yang sia-sia oh. gitu. Bukan untuk uh, membangun personality kita gitu ya, membangun apa value atau nilai diri kita dengan pengetahuan gitu ya, dengan uh, apa namanya? Uh, kemampuan kita di dalam hal-hal tertentu. Hmm. Nah, itu yang gue sesali gitu ketika kenapa? Karena ketika kita udah menjadi manusia dewasa itu kan tadi kita tuh hidup di tengah realitas gitu akhirnya. Realitas kita sebagai seorang Uh, kepala rumah tangga gitu kan realitas kita mungkin ketika punya anak sebagai seorang ayah, yeah. apalagi misalnya ketika kita punya saudara juga kita realitas sebagai orang yang akhirnya juga harus bagaimana hadir di tengah keluarga gitu. Termasuk kita nah. memposisikan sebagai anak. Nah juga. itu dia makanya, jadi kita ada di posisi-posisi yang sebenarnya pada hari ini kita tuh harusnya mempersiapkan dari jauh-jauh hari Betul. gitu. So, uh, contohnya mungkin uh, ini kerasa banget ketika uh, gue uh, bany lebih banyak untuk Alfa untuk tidak eh, untuk tidak kajian datang hmm. kajian bahkan untuk MC aja kata MC, <coughs> oh, susah banget gini gini yeah. cuma balik lagi tadi kita harus ada yang kita uh, prioritaskan betul. bukan berarti ketika sudah menikah itu gue nggak bisa ngapa-ngapain gue gerak aja susah tadi betul juga disampaikan bahwa uh, nikmati uh, semasa uh, muda lu gitu kan jangan sampai ketika menikah nanti udah nggak bisa ngapa-ngapain bukan seperti itu tapi persiapkan itu salah satunya ya ilmu Betul. contohnya apa ketika gua itu mau kajian atau mau mau ikut uh, ngaji mungkin dulu ikut ya ke ustad ya itu ya itulah yang jauh di sana dari hmm. apa sih itu namanya dari mana uh, atang saja ke sana tuh oh iya, tahu tahu gua Ustaz subhan ya sampai sampai ke daerah situ hujan-hujan ke sana gitu mungkin karena memang lagi sendiri tapi sekarang, tuh ada momen di mana. Duh, kangen nih kajian yang ya, kajian kaya. aja kajian kan jauh, gitu. kajian banyak iya maksudnya uh, tetap kan ketika mau berangkat iya, ada ya. aja misalkan anak lagi kurang sehat masa iya kita harus tinggalin gitu Bawah, jadi ya. poinnya mungkin tadi sama kang Rensu sampaikan bahwa di masa muda itu sebisa mungkin teman-teman mempersiapkan segala sesuatu yang baik yang positif bukan yang ya udah gue masih sendiri gue mau main sebebas iya, mungkin betul. sejauh mungkin jadi ketika udah nikah udah bosen tapi balik lagi hal-hal yang kurang baik maaf main itu tidak selamanya negatif, memang. Cuma ada beberapa main dalam tanda kutip yang kurang baik, sehingga ketika uh, menikah itu, ada juga yang cerita ke gue ya, bahwa gue tuh kebiasaan buruk atau negatif gue tuh sebelum menikah seperti ini. Eh, ketika menikah itu dibawa. Itu yang mengerikan. Ya itu tadi. Karena kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menjadi manusia dewasa tadi. Makanya ketika dewasa itu justru kita malah, kalau kata gue ini, jadi kayak kehilangan kepercayaan diri. ya yep. Betul. Iya, kenapa? Ya tadi, karena hmm. ada hal-hal yang harusnya kita miliki, justru kita nggak miliki. Hmm. Ya tadi ya, kayak pengetahuan, mentalitas, dan lain sebagainya. Karena kita tidak membangun diri kita, ya, gitu. dari sebelumnya. Dan iya. mungkin ketika sekarang posisi kita udah sama-sama jadi orang tua, apa sih uh, transfer knowledge apa yang akan gue berdiri sama nah, justru anak gue, uh, gitu kan? Gue belajar oh, iya. gitu. Gue ini nggak bisa, ini nggak bisa. Terus apa? Nah, itu bener. Gue kerasanya ketika kita udah punya anak, Terus udah punya pasangan gitu hmm. ya jadi kayak ngerasa dulu hidup gua kok enggak gua manfaatin untuk hal-hal yang lebih yeah. baik gitu mungkin kalau misalnya dulu nih seandainya gitu ya kita dulu mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat ya harusnya kita itu udah ada di level pengetahuan dan lain sebagainya itu yang lebih baik daripada hari ini betul. itulah yang gue sesali ketika gua akhirnya menjadi manusia dewasa yang gua baru sadari betul banget jadi ketika anak gua, istri gua, atau keluarga gua mungkin uh, menanyakan tentang ilmu, uh, agak ada rasa kayaknya gua ragu deh kalau kalau hey, itu bab ilmu ya. lagi itu bab ilmu, bab sikap mu, juga kayak. gua. sikap juga, gitu kan? Iya terutama itu dalam bersikap itu kan, kalau misalkan kita mental ataupun sifat dan sikap kita dipersiapkan dari sebelumnya ketika menikah kita nggak akan berat. Ya. Toh gue udah biasa di jalur ataupun di hal-hal yang baik. Jadi ketika menikah, ya memang gue baik. Dalam hal artian bukan berarti kita Ada apa hidup ya? Manners ya? Iya, ya, seperti Terbent itu. Mannersnya terbentuk. Nah, itu sih. Jadi memang menjadi manusia dewasa ya tanpa persiapan itu sesuatu yang memberatkan gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya akhirnya kita baru sadarnya justru ketika pas kita itu dihadapkan dengan berbagai realitas yang mau nggak mau harus kita jalani gitu. Betul makanya ada penyesalan-penyesalan. Nah ini juga buat teman-teman ya yang hari ini mungkin uh, Allah masih apa ya menitipkanlah kepada teman-teman hmm. waktu yang luang Betul. dan lain sebagainya. Saran dari kami sebagai alumni <laughs> alumni pemuda, pemuda yang, iya, pem, alumni pemuda ya main itu boleh tapi jangan sampai berlebihan, berlebihan. dan pastikan teman-teman itu Mengisi waktu untuk hal-hal yang bermanfaat Terutama untuk hal-hal yang itu bisa Menambah value kita ya menambah nilai Diri kita baik itu secara sikap Karakter pengetahuan maupun uh, Kemampuan yang pada akhirnya, ini ya ketika kita di nih menjadi manusia dewasa seperti sekarang gitu ya, kita itu ternyata butuh banget tuh kita punya kemampuan-kemampuan di bidang-bidang tertentu yang Betul. sifatnya harus kita kuasai karena hmm. dunia ini kan dinamis banget ya perkembangan-perkembangan ya. zaman, zaman ekologi, tuh bener-bener oh, gitu. sangat dinamis makanya Jadi, kalau kita tidak mempersiapkan kita terus improve gitu ya, ya. Akhirnya itu jadi orang yang, mohon maaf gitu ya, ketinggalan lah gitu ya dibanding kemajuan hmm, uh, zaman hmm. hari ini. Mungkin kalau misalkan kita ngambil contoh juga banyak di sosial media bahwa uh, hari ini ataupun uh, saat ini mungkin hmm, hmm. sebelum-sebelumnya kita melihat atau membaca itu di luar pulau. Hmm, hmm. Ya nggak sih? Di luar provinsi, hmm. di luar negeri. Tapi sekarang udah di daerah kita. Apa Contohnya tuh? apa? Misalkan ada uh, uh, punten ada orang tua yang membunuh anak. Oh iya, benar. Orang tua yang maaf memperkosa eh, anaknya. Ngeri sekarang banyak Justru, yang gitu gitu Itu tuh di sekitar kita, di sekitar kita. Bahkan hmm. sekarang tuh apa ya bahasanya? gue tuh ngerasa gimana nanti next uh, generasi atau zaman anak gua ketika udah hmm dewasa kalau misalkan gua masih dikasih umur ya sama Allah gitu. Maksudnya apa yang bisa gua be bekalkan Betul. berikan sama anak gitu. Mungkin kalau misalkan orang-orang di luar sana termasuk ya maaf maaf aja yang dia banyak uang ya udah gua titipin ke pesantren modern udah kasih duit sekian udah. Tapi enggak sebatas itu gitu. Terima Tapi kan memberikan ya. Betul, tapi kan memberikan pondasi itu ya, dari apa? dari keluarga. Sekarang dari keluarga gitu. Yang 24 jam itu dari orang tua. Dan keluar. orang tua benar. Gitu. Ya. Ketika memang diputuskan anak kita misalkan mau ngambil di pesantren ataupun uh, apa sekolah yang uh, yang Islamic center misalkan yang kayak gitu, tapi kita harus membiasakan dulu pondasinya di, di, di orang tua di rumah, di rumah betul. Gitu. Kan apalagi usia yang kalau tidak salah itu di bawah tujuh tahun ya, itu hmm. harus benar-benar kita Uh, hmm. apa dekat-deket banget gitu apa yang dia lakukan luar biasa enggak sih maksudnya merinding banget gitu bener, ketika membaca tuh, tapi yang benar oh, sih oh, benar. gue masalah. juga ngerasa kayak gitu ah bener itu ah, itulah ketika kita menjadi manusia dewasa ya ternyata banyak hal yang belum kita ketahui sampai hari ini tapi alhamdulillahnya uh, Allah mengizinkan kita untuk belajar gitu Betul. Ya, dan salah satu faktornya itu, itu memang... Uh, Lingkungan, lingkungan lagi, lagi kita bahas lingkungan. Oh, iya, gitu bener. maksudnya gitu iya kan? Ini lingkungan yang mana nih? Lingkungan, uh, maksudnya entah itu keluarga, circle, kan? circle, circle ke, circle, pertemanan sebelum nikah, dan hmm. setelah menikah itu harapannya sebelum menikah dengan orang-orang yang baik, baik yang lurus, ketika menikah pun dengan orang-orang yang lurus, dan baik tentunya jangan sampai sebelum menikah dengan maaf orang-orang yang belok lah yang kurang baik ketika menikah eh, sudah menikah pun oh lu sekarang berubah tidak sedikit yang kayak gitu itu banyak yang menyampaikan ke gue uh, contoh kecilnya apa ya Eh uh, Gara-gara gue sering, uh, sebelum adanya Pilpres ya, gue sering nge-repost-repost tentang kajian, tentang uh, ilmu sekarang agama. politik ya? Gitu kan? <laughs> tentang ilmu agama. Jadi teman-teman gue yang udah beberapa tahun nggak ketemu, sekalinya ketemu di dunia nyata, bukan di dunia maya, oh nggak uh, enak kan uh, sama belum, sekarang belum tuh udah berubah ABC dan lain oh, sebagainya. Gitu. Kan positif tapi, tapi kan, ya? Hal positif sih sejauh ini alhamdulillah. Walaupun suka suka ngerasa malu, malu banget gitu. Maksudnya, ya Allah, gue cuma nge-repost doang. Iya. Ya Allah, gue cuma casingnya doang. Iya eh, bagus lah daripada nggak ada sama sekali. Sama sekali bener <laughs> banget sih. Ya sih gitu. Terus apa? Ini <laughs> kan belum beres. itu <laughs> teman-teman lo yang ngeliat oh, lu. Ya? Jadi ya teman-teman itu mungkin dia lebih fokus sama sama status-statusnya. Bahkan ada juga yang menyembunyikan statusnya dari gua ketika hmm. mereka status hal-hal yang ya maksudnya hal-hal yang biasa gua lakukan bersama teman-teman sutinya uh, kayak gitu jadi dia tuh ngerasa kayak gue minder gitu iya apaan sih gue masih tetap yang dulu iya. kata gue gitu maksudnya gue uh, rese nya gue ketika gue ketemu kok beda ya sama di tapi stand, lu beda kan rasanya gitu lebih lebih dewasa tapi lu bilang gitu sih gitu gue tapi gue nggak ngerasa yeah. ya. makanya ketika lu bilang ah syuting yuk bahas apaan tentang uh, apa sih tadi kedewasaan intinya hmm kan gue belum dewasa gue bilang gitu e. tapi mungkin sedikit banyak e. ya e. gue gua gua kenal lu dari berapa sih 2017 ya 2017 17 sampai sekarang jadi sama aja maksudnya <laughs> <laughs> ya sekarang secara karakter kan kita tetap sama gitu hanya ada update update dari sikap aja yang berbeda gitu ya. karena update dan sikap itu kan dipengaruhi oleh keadaannya maksudnya keadaan maksudnya kayak gini keadaan yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang lebih apa ya aware gitu ya dengan sikap kita disebabkan kita di banyak banyak pikiran ya, saya benar. <laughs> banyak tantangan, tantangan gitu kan iya. maksudnya pikiran-pikiran yang positif tantangan-tantangan ya. yang membuat kita lebih positif tentunya nah hal-hal itulah yang akhirnya uh, mereduksi sih kalau menurut gue ya mereduksi hal-hal yang kayak lu bersikap udahlah secukupnya aja <laughs> betul tapi nah, misalnya jangan nggak ya, kayak kalau dulu kan kita kayak waktu masih muda tuh kayak eksplosif banget benar. gak sih <laughs> gue ngerasa kayak gitu, ya, gitu. maksudnya <laughs> Kaya, Kayak cheerleader leader segala. Iya ya, gitu segala sesuatu Explosive itu pengennya langsung bang. ter. Wah, tak tak terdor. Dari 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 kalau sekarang kan kita kayak banyak pertimbangan. Bener tuh. Walaupun belum banyak. Belum. Maksudnya tadi ada hal-hal yang ada poin-poin yang bisa kita uh, difilter gitu kan ketika. Oh iya baiknya ini disampaikan. Nah, ya, ya, berarti gitu, bener ya, ya batasan usia itu mempengaruhi pola pikir. Gitu. Walaupun tidak selamanya. tidak selama, ya, tidak tapi selama. umumnya kan begitu. Umumnya Kenapa? Itu. Karena semakin orang tuh semakin dewasa, semakin dihadapkan dengan persoalan hidup yang banyak. Yep. Makanya dia itu jadi orang yang banyak dan berbeda-beda. Point of view-nya ya. itu jadi lebih banyak, ya yeah. Kayaknya pertimbangan-pertimbangannya juga jauh lebih matang gitu. Jadi enggak kayak gini. Iya <laughs> gitu, nyari jawaban dulu. Ya lu nyari kedewasaan enggak bisa kayak gitu, ah maksudnya. Iya, iya, iya. Karena ya. kedewasaan itu bukan ditemukan, ah, tapi harus diciptakan. Diciptakan betul, -betul. bener banget itu. Jangan lupa buat status ya. <laughs> gitu. uh, eh, by the way, sampai jam berapa kita?